berkesempatan hadir pada malam hari ini Bapak Haji Soeng Gesos, Pondok Pesantren Mahasiswa atau PPM Baitu Sodik Bandar Lampung menggelar wisuda santri yang bertema Lanjutkan Perjuanganmu dan Junjung Tinggi Jiwa Santrimu. Kegiatan tersebut bertempat di Pondok Pesantren Mahasiswa Baitu Sodik, Raja Basa Jaya, Lampung, pada Sabtu 18 Maret 2023. Pada kesempatan tersebut, Dewan Penasihat DPW LDII Provinsi Lampung, Haji Narso, mengapresiasi kegiatan wisuda santri tersebut. Menurutnya ini menjadi momentum yang baik bagi para santri dalam melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Agar menjadi sarjana yang profesional religius bisa bermanfaat bagi perjuangan agama Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Sementara itu, Ketua PPM Baitu Sodik Tubagus Erwin berharap dengan terlaksananya wisuda santri dapat mewujudkan generasi yang profesional dan religius serta dapat berkontribusi untuk bangsa. Lanjutkan perjuanganmu dan junjung tinggi jiwa santrimu dimanapun berada, guna cerdaskan kehidupan beragama di masyarakat, siarkan kebaikan untuk masyarakat sekitar. Salah satu santri wisuda, Firman Indra, mengatakan dalam proses belajar sangatlah banyak tantangan. Baginya, itu merupakan langkah yang harus ditanam bagi para generasi muda dalam mewujudkan cita-cita. Memang dalam belajar itu tidak mudah. Banyak lika-liku perjuangan, kemudian perlu banyak kesabaran, ketelatenan, dan ketekunan. Intinya, jangan pernah bosan belajar, jangan pernah menyerah apapun situasi kondisinya. Jalani dan perbanyak doa. Insya Allah, Allah akan memberikan banyak pertolongan. PPM Baitu Sodik Bandar Lampung meluluskan 4 santriwan dan santriwati terbaik, yaitu Hasri Agnia Salsabila Sarjana Kedokteran, Elma Aryani Sarjana Pendidikan, Cefia Anir Nasifa Sarjana Ekonomi, dan Firman Indra Saputra Sarjana Pertanian. Sehingga diharapkan dengan lulusnya para santri, ilmu tersebut dapat bermanfaat untuk dirinya maupun masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Wisuda Santri 2023,